Saat ini Medina hanya bisa berpasrah atas pernikahan terpaksa dan dilakukan karena dasar tidak cinta yang saat ini harus dijalani oleh Rian dan juga Medina. Namun, Medina akan berusaha untuk berpasrah terhadap semua ini ya guys. Medina berdoa, jika Rian memang benar adalah jodohnya, maka Medina meminta kepada Tuhan agar rasa cintanya bisa ditumbuhkan perlahan-lahan. Namun, jika Rian bukanlah jodoh yang terbaik untuk Medina, Medina benar-benar berharap agar ada seseorang yang bisa menyelamatkannya dari pernikahan ini. Nah guys, begitu pun juga dengan Rian. Setelah Rian mengetahui bahwa ternyata Atar juga mencintai Medina, Rian benar-benar merasa bahwa ia adalah saudara yang sangat egois untuk saudaranya sendiri. Nah guys, kira-kira apakah pernikahan yang saat ini akan dijalani oleh Medina dan Rian akan berjalan dengan lancar? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.